Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Baiklah guys, ini saya ada GS Hybrid dari Astra Otofat, dimana aki ini masih berjenis aki basah guys ya. Yang membedakan aki ini sudah terisi aki jur dari pabrikan. Keunggulan apa saja dari aki ini, mari kita bahas guys ya, satu persatu. Dan inilah guys, GS Hybrid dari Astra Otofat, dimana aki ini masih berjenis aki basah. Dan keunggulan dari aki ini guys ya, ini sangat minim perawatan. Kenapa dikatakan minim perawatan? Ini adalah hybrid teknologi, jadi penguapan aki lebih rendah dan penambahan aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibanding dengan aki konvensional. Baiklah guys, ini aki dengan tipe NS60L dengan ampere 45 ampere dan tegangan 12 volt. Keunggulan lain dari aki ini guys ya, ini sudah terdapat indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi aki. Dimana di sini bisa kita lihat dengan warna biru artinya aki masih bagus, putih kurang strum dan merah perlu ditambah air. Dan keunggulan lain dari jenis aki basah guys ya, biasanya aki kalau sudah soak masih bisa kita gunakan 2-3 bulan ya. Biasanya aki soak itu ditandai dengan starter lebih panjang, beda dengan aki kering. Kalau aki kering biasanya sudah soak dalam waktu 2-3 hari aki sudah tidak dapat digunakan. Sekian dulu video dari saya, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.